What's up guys, jumpa lagi dengan aku Bevels. Dan hari ini kita kembali lagi di Bakwan SMP Yosa. Jadi guys, hari ini tuh ada update terbaru dimana katanya dimensi itu lagi dirombak guys ya, dan ada sesuatu yang menarik di sana. So, ya hari ini aku mau jalan-jalan ke sana. Aku tahu kalian masih kemana. Bang, museumnya bang, bang, ayolah bang, museumnya bang. Tenang guys, nanti aku cicil. Kemarin tuh udah aku cicil ya, by the way. Aku sama Dai itu udah cicil bagian perataan guys ya. Jadi di sini kita udah ya pasang beberapa blok. Intinya ini adalah areanya yang nantinya akan menjadi di museum itu guys, kayak gitu ya. Nah ini dia adik-adik, udah kita ratain intinya ya. Nah cuman ya karena ada sesuatu yang baru nih di Bakwan, gak mungkin dong kita gak cobain guys, betul? Betul. Jadi hari ini aku mau cobain dimensi. Kayaknya sih tempatnya rada berbahaya ya, jadi harus punya panah guys. Nah, aku pinjam daya aja kali ya. Kayaknya di sini. Ada orang nggak? Halo? Apa-apa? Pinjam panah. Ah, kamu cukup banget yang punya panah tuh. Gila gitu kamu nih. Kamu ada hero-nya nggak? Nggak ada juga. Tuh. Ini efek aku mati kemarin nih, aku belum mempersiapkan apapun. Nanti kali yang terkedip-kedip. Kamu tahu. Nah. Mau aku kasih tahu nggak? Sebenarnya kamu mau dimensi kan pasti? Benar. Dimensi? Aku saranin jangan pakai panah. Kenapa emangnya? Kamu akan tahu sendiri nanti. Ya udah kamu bawa aja dulu nggak apa-apa. Berbahaya nggak? Aku udah punya totem nih, udah siap tempur nih. Ayo serangkan adik sebelah. Let's go. Nah, udah sampai ini. Oh ini, wah ini mah kendaraan juga ini kayaknya. Bentar, ini di mana? Total dimensi 1000. Apa nih? Waduh, aku no info banget nih. Ya udahlah, masuk aja adik-adik. Berbahaya apa? Oh, what? Oke, gelap sekali di sini. Banyak monster 40 per 60 gimana itu maksudnya? I don't know. Ya udahlah. Apa nih? Ada kayak semacam desa villager. Oke. Namanya Dimas. Potongan es 10.000. Iya, masih sama ya. What is this? Minimal 400 power. Mana maksudnya, guys? Hah? Kita bisa tuker power kita jadi senjata kah? Maksudnya gitu kah? Wait, what? Ini OP sekali, dude. Bentar, guys. Ini kita bisa masuk lagi kah? Gak bisa masuk lagi cuy. Wait what? Bentar bang, sabar bang. Bang, banyak banget bang. Waduh, kok tebel. Waduh, perasaan aku kah ini? Perasaan aku doang kah? Waduh, mayday. Bentar guys. Wait a minute. Kita bisa di sini gak? Wait a minute, what just happened, guys? Tunggu sebentar, adik-adik. What is this, adik-adik? What is this? Oke. Okay. Jangan naik. Ini maksudnya apa, guys? Ini aku harus bunuh sebanyak 400 gitu kah? Oh my god. Terus nanti katanya kalau pakai panah nggak boleh, kenapa? Apa guys? Kan sama aja kok. Oh mungkin kayak nggak worth it kali ya guys. Oke guys, mungkin cara farmingnya gini kah? I don't know bro. Ya kalau begini sih memper easy sih guys. Aku sih suka ya kalau yang begini ya. Udah dapat power sebanyak berapa? 200. Oh no, banyak banget. Yang kecil-kecil banyak banget guys. Itu ada Odo. Ada!
Dia AFK. Yo! Aduh. Aku tidur kok, aku lagi tidur. Dok, kamu ngapain, Dok, di situ, Dok? Lagi tidur. What do you mean lagi tidur? Ya aku juga mencoba. Emang gimana sih? Aku ambilin lumayan. Dok, kamu ngapain Dok di sini, Dok? Kamu lagi mengumpulkan power. Iya, aku lagi nyari duit juga. Kamu kayaknya bagus banget tadi umpanku. Jangan, Dok. Parah banget. Turun. Parah, Dok. Gimana, Dok? Apa yang harus kita lakukan di sini, Dok, untuk mendapatkan pundi-pundi money? Bentar. Pundi-pundi apa? Money? Ya. Dok, ini cara dapetin power yang banyak gimana? Ya udah, kamu matiin. Satu zombie dapat satu power. What? Berarti kita disuruh membunuh 400 gitu maksudnya? Iya. Makin banyak powernya makin kuat kita tapi. Emang gitu? Kamu sekarang udah punya berapa? Oke. Dok, mau tukar enggak? Kamu beliin aku beliin kamu, tapi aku masih 32. Kamu mau aku beliin apa? Es krim. Beliin pedang. Itu katanya power bisa ini kan, bisa ditukar pedang kan? Bukan powernya. Dan terus? Bukannya pakai gituan juga, pakai kristal. Emang iya ya? Aduh, aku enggak terlalu lihat lagi tadi. Iya. Butuh berapa katanya? Kristalnya butuh 1000. Butuh 1000? Banyak banget. Bentar. Waduh, sakit-sakit ya. Kok sakit-sakit banget sih? Makanya jadi aja di atas pohon. Aduh. Jadi begini, Dok. Dari tadi kamu kayak gini, Dok. Iya. Ini, Dok, sini kayaknya enggak worth it, Dok. Susah loh. Kamu kenapa enggak di sana aja loh? Di sini lebih enak. Kamu masih bisa diserang kayaknya. Iya. Waduh. Dadah, ini apa nih? Hanya enchanter yang dapat tertukar. Ini apa sih ceritanya? Villager dihukum gitu? Itu villager diapain, Dok? Kamu ngapain villager-villagernya? Masa? Kamu bawa villagernya sampai sini? Oh no. Oh no, sakit cuy, asli sakit. Real cuy, sakit banget cuy. Ini kah caranya? Kayak di sini kita lebih seperti farming simulator sih, guys. Kalau kata Odo mah bener, kita tinggal AFK aja, cari spot yang enak terus AFK. Mas kalau pas yang kecil-kecil terus yang nge-spawn gimana ya? Waduh, sakit banget. Waduh, sakit banget. Beneran, guys. Ini emang lebih seperti harus mencari spot sih. Beneran seperti harus mencari spot sih. Waduh, cara balik lagi ke sana gimana ya? Ke rumah. Waduh banyak banget. Waduh. Mayday. Oh my god. Pedang lagi. Oke, aku mulai paham ya sistemnya ya. Ya, kalau yang sekarang lebih gampang menurutku karena yang dulu tuh kita benar-benar farming dikejar-kejar kan. Kalau di sini kita banyak tempat bisa buat nge-camp sih. Oke, aku baru dapat 90. Berarti kira-kira aku masih butuh kayak apaan? Apa? Hadiah yang ungu. Kenapa? Emang iya, tapi kalau ketemu yang bocil-bocil susah lah itu. Oh gitu. Ini kah? Menarik. Benar juga sih. Kenapa kamu nggak di sini? Oh, tadi ada Moen. Oke. Wah, lumayan sih ini. Kan kamu yang ngasih saran, gimana sih? Oh iya. Kan kamu yang ngasih saran. Aku hanya membantu mengganggu kamu. Tapi lumayan sih, guys, ini. Aku dari tadi
udah dapat 83 ya kan. Berarti tadi itu maksudnya kalau misalnya nyala, kalau misalnya nyala tuh powernya, itu kita bisa dapat kayak gimana ya? Dapat dua kali looting ya kalau pakai senjata yang itu ya, senjatanya dari sini ya. Cuman itu OP loh by the way. Dia enchant 7, guys. Enchant sharpness 7 yang berarti itu bakal sakit banget dia ini. Ya guys ya, aku mau coba ini ya, aku coba cari kayak kira-kira semuanya ya, aku cariin, aku polin ya guys ya. Sampai power ya 300-an sekian lah ya. Oke, kita speedrun. A few moments later. Alright guys, jadi aku udah melakukan hal ini lumayan lama, kira-kira hampir sejam maybe. Dan ya, ini poseku ketika sedang mukulin para zombie. Astaga bro, untuk dapetin ke power 500 aja itu susah banget guys. Dan aku gak tahu nih, kalau misalnya kita udah power 500, kira-kira apa yang terjadi? Apakah kita akan berubah cuy, terus kita jadi super saya gitu? Let's see ya. Mari kita coba. Ngesponnya lumayan lama ya by the way. Dan kalau misalnya tadi pas kayak ada Odo gitu ya, yang setelah itu Odo menghilang entah kemana, ya kan? Nah, itu lumayan lama lagi guys ya. Dan setauku kalau misalnya kita mati, powernya itu bakal kereset cuy. Jadi, oh no, apakah ini mulai namanya harus menjaga diri guys? I don't know bro. Kita udah gak boleh mati adik-adik. Sebenarnya aku udah lama banget gak mati juga sih sebenarnya ya. Oke, 493. Come on. Sini. Yuk, 494. Alright. 495. Enggak tahu guys, 500 ini powernya apa nih maksudnya. Cuman yang ku tahu tadi 400 itu mungkin bikin senjata kita bikin duplikat gitu ya. Kata Odo sih belisnya tetap pakai ini ya, kayak butuh seribuan ya. Berarti kita harus tetap cari sampai seribuan, bro. Udah 56, oke, kurang 50 lagi. Cuman powerku udah 500. I don't know. Kita coba dulu deh. Makananku sampai habis, guys ya. Sampai memakan daging zombie adik-adik. Oh no. Udah gelap lagi ya. Emang gelap sih di sinting. Kayak gini. Oh, bener guys. Tinggal pencet tombol aja ya. Nah, di sini Om Manis Dimas, aku baru sadar guys, namanya Om Manis dan Dimas. Dude, come on. Oke, ini ya senjata yang bisa kita tukerkan. Pedang ini memberikan potongan es 2 kali lipat, minimal 400 power. Jadi kayaknya maksudnya powernya di sini adalah kalau misalnya kita punya lebih dari 400 power, itu nanti kita bakal dapat lootingnya 2 kali lipat gitu. Jadi lebih gacor gitu ya. Bu ini memberikan uang setiap membunuh di dimensi. Wait, what? Aku mulai berubah pikiran untuk membeli yang ini guys. Aku kayaknya lebih suka ini sih. Duitnya berapa banyak aku juga gak tahu guys. Cuman menurutku kayaknya bakal worth itan yang itu cuy. Kenapa? Pertama, aku belum punya panah guys. Jadi kemarin tuh X-League balikin senjataku itu ini ya, Dread Sword ya. Cuman yang pedang itu, yang panah itu aku gak punya, gak balik ya guys ya. Gak apa, seenggaknya X-League sudah ada yang dibalikin guys. It's okay guys, I'm fine bro. Berarti panah aja kali ya. Dan katanya panah bisa langsung bikin dapat duit kalau bunuh pakai itu. I don't know man. Let's try ntar ya guys ya. Aku juga penasaran sih. Repairnya gimana ya repairnya? Pusing juga guys. Panah nih repairnya gimana guys? Kalau pedang kan tinggal kasih mending ya. Cuman kalau panah kalau kasih mending kita nggak bisa pakai infinity, dude. Man ingat ya guys ya, itu senjatanya bakal aktif kalau powernya 400. Dan kalau misalnya mau ke power 400 tuh sulitnya minta ampun, sumpah. Jam sih. Jam kalian gini doang gabut sih guys ya. Makanya tadi aku potong aja biar nggak kelamaan cuy. Yo, aku butuh kira-kira kayak berarti 20-an ya. Udah 1000 ya guys ya, udah 1000. Dikit lagi cuy, kira-kira 20 lagi ya. Ini ngomong-ngomong ya guys ya, zombinya di sini loh, mic-nya di sini loh guys ya. Yang cowok-cowok bener pakainya tertutup karena ini di tempat dingin ya. Lah yang cewek lihat. Kenapa kamu pakai bikini doang?
Why? Why? Siapa yang memasukkan resus pack ini? Dan ngomong-ngomong guys, di sini nggak ada XP ya. Lihat. Kalau kalian nonton yang sebelum ini ya, levelku masih level 5 cuy, dan sekarang masih tetap level 5 cuy. Oh my god. Masih mending dunia dimensi yang sebelumnya sih, masih ada XP-nya cuy. Ini bener-bener ya. Gak ada guys ya. Powernya kok turun guys? Eh? Hello? Hello? Wait what? Oke, udah. Kok powernya turun tiba-tiba? Kamu ngapa-ngapain loh? What just happened dude? What just happened? Karena aku masih pakai baju 17-an lagi ya? Udah lah, gak apalah. Alright! Kita udah dapat 499 power. Dan aku mau beli panah ini. Yes! Kita coba. So worth it apa? 9029 ya duitku ya. Coba. Dapat 100. Eh, kalau 100 mah banyak, guys. Eh. No. Kalau 100 banyak, guys. Wih, kalau 100 sih banyak, dude. Bentar, ini berarti kita bunuh 10 aja, guys. Ya, bunuh 10 aja tuh udah 1000, cuy. Padahal kalau misalnya ini potongan es kalau misalnya hoki, potongan es itu bisa dapat 0 sampai 2 guys. Jadi kalau hoki dikali 2 jadi 4 hoki. Cuman yaudah ya, kita udah kelar, udah cobain, udah dapat panah baru. Let's go. Wuh, ya lumayan deh guys ya. Seenggaknya kita dapat duit lagi di sana ya kan. Aku ambil yang ini aja. Kenapa? Karena kan, karena biar bisa buncing kan guys. Ntar guys, ayo pulang lu guys. Oh, dude. Apa? Look my dude. Yo, by the way, for the information. Apaan dia tuh? Bisa rusak. Ya emang bisa rusak sih. Langsung rusak. Ini kan gitu. Tidak. Ini kan tidak. Emang enggak bisa di repair. Enggak tahu, kayaknya enggak bisa deh. Ah, ini kayak enggak tahu ya, ini kayak bisa, mungkin ya? Repairan panah gitu. Nah, kalau pedang sih mungkin bisa dikasih mending ya, cuman kalau panah aku juga lagi berpikir ini. Tapi bagus sih, kamu udah ngumpulin 1000, oh my god. Dude, capek dude, sejam dude. Dan powernya turun. Bro, ternyata ya. Iya, powernya turun kalau kamu keluar dari ini, dimensi, kamu harus tetap berolahraga. Gini loh, masalahnya. Kalau misalnya kita kayak grinding powernya aja nih, untuk ke 400. Itu aja butuh nge-kill 400 cuy. Bener. Wah, menurutku kurang worth it sih. Tapi menurutku kalau mau sih ya, yang worth it tuh sebenarnya kita bisa aja kill 400. Cuma masalahnya tuh harus ngedrop XP gitu loh buat nge-repair ini kita, apa armor kita. Soalnya ya. Oh iya, oh iya. Dia tuh gak ngedrop XP, jadi gak ngedrop gak ini, gak bisa repair. Aku jadinya bingung kan, disana harus keluar masuk, keluar masuk. Masalahnya kita keluar anjir. Terus kamu mau apa sih? Bingung dia ngomong ini. Nah, udah gak usah dilanjutin. Udah gak usah dilanjutin. Udah ya udah. Gimana? Kelar, kamu lagi ngapain ini? Gua lagi benerin ini nih. Kamu gak lihat? Hah? Bidi. Ini udah mulai jadi nih ya sebelah sini. Widede. Tapi kenapa ini kamu nggak bisa itu? Nah atas ini rumah kurcaci. Ya. Kamu ini rumah kurcaci. Sih dua. Ini kalau kalian nggak ini tinggal dihapus aja. Kamu nggak bisa sih. Crawl dong. Alamak masuk rumah kurcaci ini loh. Tuh, ini bir. Bir, gila. Terus di sini nanti ada kayak apa gitu, nggak tahu lah, bingung aku. Gila. Cuman aku tuh, kamu ada rencana infinity nggak? Infinity doang. Aku mau coba gabungin ke panah, terus aku mau coba ke sana lagi. Ada. Kamu coba lihat di ini deh, di apa namanya, di AFK fishing kita. Hubung masih 4 sini harus crawl. AFK fishing kita coba cek. Kayaknya tempat kita tuh nggak pernah dapat buku deh itu. Dapat.
Dapat ya. Oke. Hai guys ya. Aku mau coba sih sebenarnya. Apakah worth it atau enggak? Mumpung powerku masih 464 nih, aku bisa coba nih. Wah, ada Injan Infinity adik-adik. Aduh. Gue cari anvil. Harusnya sih di kastil ada lah ya. Bener gak sih adik-adik, harusnya di kastil ada kan? Harusnya. Yuk kita coba guys. Oh no, dewa datang. Apa yang akan dewa lakukan ini? Oh bukan dewa. Mas, kalau di sini bukan dewa ya. Ini adalah Bapak Blues Oge datang. Apa yang akan berubah ini? Mayday, mayday. Kita harus cepat. Kita harus cepat sebelum semuanya berubah. Ini udah sampai. Kita coba dulu yuk. Sebelum dirubah. Please, please sebelum dirubah, please. Please, 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 please. No. Kita coba ya, kita coba kita pancing. Mulai banyak banget guys, mulai banyak banget nih. Ya udah sih sebenarnya gampang sih guys. Udah, aduh, enggak bisa naik aku, kenapa nih? Tenang aku. Iya kan? Ya udah tinggal kalian panah-panahin. Tapi fokus kalau bisa panahnya ya. Waduh. Waduh. Wadiduh. Waduh. Oh, kurang flame, guys. Belum terbakar-bakar api asmara, dude. Nah, aku punya teknik sih. Aku punya teknik, guys, ya. Aku punya teknik. Kita pukul dulu, ya kan? Kita pukul dulu dua kali, terus kita panahin. Let's go. Lumayan cuan sih guys. Lumayan cuan ya. 100 gitu cuan sih. Kayak setelah aku pikir-pikir ya guys ya, Lebih baik pedang sih. Kenapa kok pedang? Nge-slash sih. Tapi pedangnya harus diincan dulu. Lumayan sih tapi 100-100. Kalau AFK aja kita 2 ya. Kalau AFK aja kita 2 200. Ini 100 per monster. Ya kalau pengen nganu sih, yang lagi sih gini guys, dipukulin dulu cuy, di slash-slash gitu kan. Ditampol-tampol gitu kan, kayak gitu kan. Nah, setelah itu panain lagi cuy. Cepet sih guys, duitku udah nambah 6.000 ya. 6.000 belum sama ini ya, belum sama. Wah, tapi kalau aku pikir guys, 800. Berarti aku sekarang udah dapat 8.000. Kalau pakai panah itu 7.000 doang. Kalau pakai panah tadi berarti lagi 7.000. Nah, kalau misalnya aku pakai ini, kalau aku jual ya, berarti kan enggak dua kali lipatnya nih. Nah, kalau misalnya pakai pedang, kalau dia ngedrop dua kali lipat, berarti tandanya kita udah dapat kayak 16.000, guys. Pedang guys. Aku ternyata kan harus menyarankan untuk pedang ya guys ya. Kalau pedang repairnya gampang, tinggal kasih Mendy. Panahnya aku lupa cuy. Cara repairnya gimana? Oke, kita coba dulu sampai kayak 10.000 kali ya guys ya. Sama ini udah berapa? Tuh, kita harusnya udah dapat 20.000-an guys tuh. Kalau dikali 2 ya. Dan pakai padang harusnya lebih cepat bunuhnya. Ya malah habis kupanahku ini lagi. Dan mungkin kalau pakai panah ya plusnya kalian bisa ini cuy, sambil lari-lari. Ya kan? Plusnya kalian ya nggak harus fake langsung gitu loh. Begini jalan kan. Wih, ada yang jatuh tuh. Mau dipanah sini gitu kan. Waduh, sakit bro. No, sakit banget. Oh, bentar guys. Armorku! Nggak, cabut. Di sini karena nggak bisa repair cuy. Alamak, hampir lupa aku guys. Cuman, kalau misalnya nih, andaikan kondisinya aku pakai pedang nih. Sekarang aku udah dapat kayak 30.000 guys. Dan kalau misalnya di sini, aku baru dapat 24.000. Ya, worth itan pedang cuy.
jauh. Jadi ya udah guys ya, mungkin hari ini aku review dimensi dulu karena aku lagi sibuk juga di in real life, jadi sorry banget belum sempat lanjutin museumnya. Dan besok ini kayaknya lomba itu tuh ada event guys ya, jadi ditunggu aja ya. Alright, jadi kira-kira sebenarnya video kita kali ini, jangan lupa tinggalkan like, comment, dan share. Dan menurut kalian kira-kira bagusan pedang atau panah guys? Cuman kalau tadi setelah aku review sih, kayaknya pedang harusnya ya. Cuman menurut kalian yang mana guys? Tulis di kolom komentar. Alright, sampai jumpa di video or live streaming selanjutnya. Bye-bye.